Bang, awas Bang, itu mau jatuh Bang. Travelnya mau jatuh. Dan akhirnya bautnya patah di dalam, guys. Jadi ini kita mau hancurkan kanker rootnya. Video kita lanjutkan besok lagi karena hujannya makin deras. Nanti saya dimarahi mamaku, guys. Halo guys, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Info Traktor. Sehat selalu untuk kalian dimanapun berada. Jadi ini unitnya yang kemarin malam belum selesai dibongkar pada saat menurunkan kanter wicknya. Jadi kanter wicknya di pecah guys, betonnya, batunya. Jadi untuk mengelas karena bautnya kemarin ketinggalan di dalam, jadi dibobok batunya untuk mengambil baut yang tertinggal di dalam. Jadi ini dia, kita lanjutkan untuk proses cincangnya. Untuk bagian casing sudah terbongkar semua guys ya. Jadi nanti kita tinggal turunkan mesin-mesinnya sama komponen-komponen seperti palep sama motor swingnya guys. Ini tangki solarnya juga sudah di bawah, jadi nanti kita selesaikan juga hari ini selang-selangnya guys. Jadi by the way, selamat menjalankan ibadah puasa guys. Silahkan tonton videonya sampai habis, jangan lupa subscribe nya dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung, terima kasih dan selamat menyaksikan. Jadi ini kita mau turunkan palepnya guys. Tadi motor swingnya udah turun, jadi tinggal palep. Setelah itu nanti mesinnya kita turunkan guys. Jadi sebelumnya baut-baut di bawah sudah dibuka semua guys ya. Ini pompanya kita pisahkan dulu dari mesinnya biar nggak terlalu berat ekskavatornya pas mengangkatnya guys. Yeah.
Ini kan terwitnya yang udah bikin kita lembur kemarin malam. Mas Bang. Lepas semua udah. Oke, guys, semuanya udah turun, mesin, counterweight, palep sama motor swingnya udah turun. Jadi ini sisanya tinggal kita potong-potong aja, guys. Tinggal kabinnya kita turunkan dan sasisnya kita cincang habis, kita potong-potong semua. Dan begini kondisinya setelah kita cincang habis bagian atasnya, guys. Ini dia barang-barang bagian atasnya sudah dipotong-potong, guys. Jadi ini nanti ditimbang kilo, guys, ya, yang bagian atasnya ini yang udah kita tumpuk, kita potong-potong semuanya ditimbang kilo, guys. Jadi masuk harga ke besi tua, karena harga besi masih cukup tinggi, guys, ya, sekitar 7.500 per kilonya. Dan unit ini seberat sekitar 18 ton, guys. Jadi kalau kita jual unit sama hitung timbang seperti ini, hasilnya hampir sama. Untuk unit strip 3 dengan kondisi seperti ini, guys, ya. Jadi setelah ini kita mau balik sasis bawahnya, guys. Kita mau ambil roller-rollernya untuk ditimbang karena rollernya nggak bisa dipakai lagi, guys. Jadi ini mau kita balik, tapi sasisnya ini mau kita jual bulat, jual sasis, karena sasisnya cocok dengan strip 5 ataupun jaksis, guys. Jadi harganya bisa lumayan untuk sasis bawahnya ini, guys, dan banyak yang cari, ya.
Bang. Bang, awas bang, itu mau jatuh bang. Travelnya mau jatuh itu. Bang, awas bang. Nggak kena itu bang, nggak kena itu. Jadi terakhir tinggal kita potongi rollernya guys, karena rollernya nggak ada yang bisa terpakai. Nah, jadi kita timbang kilo juga. Kalau masih bagus nggak perlu kita buka, jadi bisa kita jual sama rollernya. Tapi berhubung rollernya udah pada hancur, harus kita potong semua guys. Jadi baut 4 biji yang ada di sisi roller ini guys yang kita potong. Oke guys, proses pengincangan unit Hitachi X200 Strip 3-nya sudah selesai. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Jangan lupa subscribe-nya. Dan untuk yang baru bergabung, selamat bergabung. Terima kasih dan sampai ketemu di video selanjutnya.